Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket, yang mana paket ini adalah strobo grill dengan 4 channel ya. Oke, di sini tertulis LED lightning voltage DC 12 volt dengan DC 12 volt dengan kekuatan DC 12 volt. Oke, LED kita cek di sini ya. Ini tertulis LED 6D 4H. Maksudnya dari 6D ini adalah dalam satu bar itu adalah 6 LED-nya. LED-nya ada 6 ya. Dan 4H dari sini itu 4H itu adalah 4 channel. Maksud dari 4 channel itu lampu dari channelnya itu adalah 4 biji ya. Kalau LED-nya ada 6. Jadi satu channel itu ada 6 LED. Oke. Okay. Di sini ada R. Maksudnya warnanya semuanya merah. Oke. Langsung aja kita buka paketnya. Oh, bukan paket sih. Oke. Nah. Ini adalah strobonya, amplinya, modenya, oke. Dan untuk kalian yang mau nyari siren, strobo, light bar, dan peralatan APD pemadam kebakaran dan alat-alat pemadam, bisa kalian cari di Strobo Siren Kalimantan. Untuk WA-nya bisa kalian chat di sini untuk nanya-nanya, oke. Untuk lokasinya adalah di Jalan Sri Kandi, Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin Timur ya. Tepat, lebih tepatnya itu Posko Swasta Pribumi 06 ya. Oke. Nah, kita buka satu persatu dari amplinya dulu ya. Oke. Di sini amplinya menggunakan 30 watt ya. Oke, Federal Shield. Nah, jadi untuk mereknya adalah Federal Signal. Dari Federal Signal ya untuk mereknya. Let's drop controller. Nah, ini untuk mengontrol di sini nih. Mungkin di sini ada modenya juga sih. Oke. Okay. Di sini ada output 1, output 2, power surge. Bentar. Ada power surge, output 3 dan output 4. Oke. Okay. Ini terbuat dari plastik ya. LED-nya terbuat dari plastik. LED-nya. Astaga. Kontrolernya ya, terbuat dari LED-nya ini nih. Oke, ini adalah LED-nya, kita sampingin sini dulu ya. Dan ini LED-nya, oh belum, jangan LED dulu. Dan ini adalah modenya ini untuk ganti mode. Dan ini untuk on off-nya ya, ini untuk input-nya. Oke, kita gas di sini. Dan ini adalah kabel-kabelnya. Kabel 1, kabel 2, kabel 3 dan 4 ya. Sini dulu. Dan kita juga dapat ini. Fungsinya ini adalah pengencang strobo pada grill ya. Nih. Kita dapat berapa ya ini ya? Kalau nggak salah ada 8 ya. 8 lebih ya. 12 mungkin ya. Tau lah, lupa gue. Nanti kita hitung ya. Oke. Dan yang terakhir adalah strobonya. Strobonya ini ada 6 LED ya. Satu LED-nya ini ada 5 watt ya. Ini terbuat dari aluminium. Ini dari mika. Nah, jadi ya untuk LED-nya ini menggunakan 5 watt. Nah, jadi seluruhan ini adalah 30 watt. Emang tertulis di sini tadi nih. Power output host powernya adalah 30 watt. Nih, 30 watt. Emang dari satuan ini 5 watt ya. Satu LED-nya 5 watt, keseluruhan ada 6. 6 kali 5 adalah 30. Nih. Nah, temperatur
untuk temperatur ini kan bisa panas nih. Nanti kalau kita hidupin bisa panas. Temperaturnya bisa menahan sampai dari 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Oke ya. Enggak paham kalian ya. Nah, jadi gue jelasin lagi, ini dari aluminium. Ini untuk outputnya di sini nih. Ini dari Mika. Untuk panjang ini ya, panjang dari strobonya itu ada 14 cm. Ketebalan muka depan itu ada 2 cm ya. Ya, 2 cm. Untuk ke sini 2 cm juga sama. Panjangnya 14 cm, tingginya 14 cm, lebarnya 14 cm. 2 cm dan lebarnya 2 cm, oke. Okay? Nah. Oke, okay, ada 4 biji ya. 4 biji LED strobo grill. Tapi bisa digunakan juga untuk strobo biasa ya. Nah. Oke, okay, kita sampingin dulu. Kita jelasin satu per satu lagi ya. Tuh. Nah, untuk kalian yang belum bisa memasang strobonya, biar gue jelasin. Nah, di sini kan ada kabel nih. Kabel output 1 itu berbentuk seperti ini ya. Nih. Untuk output 1 bentuknya seperti ini. Ya. Oh, enggak kelihatan. Nih, kabel output 1 bentuknya seperti ini. Nah, jadi kabelnya ini atau konektor ini menyambung ke belakang sini ya. Nih, kita coba ya. Nih, di sini sudah ada kuncinya. Nggak bakalan kebalik. Kalau kebalik dia nggak bakalan masuk. Tuh, nggak bakalan masuk ya. Kalau di sini dia bakal masuk karena sudah disetting min plusnya ya agar nggak kebalik. Kalau kebalik otomatis konslet dan hangus. Oke, dipasang gini. Dan untuk output yang dari controller di sini juga sudah menggunakan mode clocknya juga. Sudah di clock. Nah, jadi kalau ditarik nggak bakalan lepas, dia nggak bakalan lepas ya. Nih. Nah. Seperti itu. Untuk cara memasang dari controller ke strobonya. Dan di sini juga ada ini ya, kabel mode dan kabel power. Power dari aki ke ini. Nah, jadi bentuk dari controller di sini kotak ya. Dan ini juga kotak nih. Nih. Jadi kita masukin aja di sini langsung. Nih. Berbunyi klik berarti sudah aman. Sudah terkunci dia ya. Tuh. Kita ini sedikit ya. Bentar. Biar agak panjang. Nih. Ya. Untuk mau output dan power. Jadi kita akan pasang semuanya. Kita tes. Ya, kita tes semuanya, lampunya gimana, modenya gimana, kita cek dulu. Bentar kita mundurin. Sayangnya gue belum punya meja, nanti kalau udah ada rezeki pakai meja, jadi untuk rekamnya itu agak bagus. Kalau gini kan masih pakai ini ya. Kita masukin, pasang dulu semuanya. Jadi keseluruhan 30 watt ya satu barnya ya. Nih, yuk kita rapikan karena kalau berantakan gini kita bisa ini ya, kecampur nantinya. Kita rapikan dulu yang mode-modenya ini.
ini kan ngelilit nih, kita pacul aja, pacul atau copot. Kalau pacul itu bahasa daerah sini ya. Kita lepas aja lah. Nah, lepas, pacul, dan copot. Terserah lah pilih bahasa apa. Yang penting kalian paham. Lepas dulu. Nah, ya udah terpasang semuanya. Yang. Oke, sorry ada suara-suara nggak jelas, jadi harus ditegur. Nah, kita menggunakan aki ini ya, guys. Karena belum punya adaptor yang bagus. Nah, kita mundur lagi ternyata. Baru kita nih, untuk kalian yang belum tahu cara pemasangan dari aki ya, dari ini. Nah, jadi untuk posisi yang hitam itu berada di minus ya, minus atau tanda kurang nih. Ini untuk yang hitam. Kalau yang merah itu adalah plus, itu tanda tambah. Oke, udah paham. Kalau kalian salah pasang, otomatis modulnya akan jebol, LED-nya akan rusak. Oke. Kita pasang dulu ya. Bentar. Kita pasang dulu. Bentar. Karena masang ini kita harus hati-hati dikit ya. Kalau ada konslet bahaya. Kalau konslet otomatis modulnya akan hancur, kosong nanti. Nah, oke, ini udah kita pasang ya. Nih, hitam ke tanda kurang. Kalau merah tandanya tambah ya. Oke, mungkin dah kalian udah paham untuk gitu. Nih, oke, dan penjelasan yang kedua gitu ya. Kita sudah terpasang semua dan ini adalah on off-nya. Kita coba ya on off-nya ya. Nih, on off-nya modenya ini untuk mengganti mode ya. Nah. Modenya gitu. Tuh. Karena ini adalah menggunakan LED 5 watt, otomatis kamera gua langsung error. Nih. Oke. Nah, jadi ini adalah mode netralnya. Jadi mode netral di sini dia kosong. Jadi dia standby. Nah, jadi kita hitung ya dari pertama sampai yang terakhir ya. Dan yang pertama ini adalah mode otomatis. Kenapa gue bilang otomatis? Karena kalau dipencet dia akan otomatis ganti-ganti semua modenya. Kita yang mode otomatis dulu ya. Nah, ini adalah mode otomatis. Dia akan ganti setiap 2 detik. Tuh. Oh, 2 detik, 4 detik ya. Lupa gue. Rasanya 4 detik atau 2 detik. Ya, 4 detik lah kalau gue gak mencet. Tapi dia akan ganti sendiri. Tuh. Ya, ini mode otomatis. Oke. Mode 1. Mode 1 ya. Mode 2.
mode 3, mode 4, mode 5, mode 6, mode 7. Mode standby ya. Jadi ada mode netral yaitu padam, mode 2 diam seperti ini, hidup tapi diam. Mode 3 adalah otomatis dan tambahannya ada 6. 6 mode yang berganti-gantian. Oke. Nah, ini mode diamnya. Mode otomatisnya. Oke. Nah. Jadi LED ini sangat terang ya. Sampai-sampai LED ini mempengaruhi untuk sensor kameraku di sini. Oke. On off-nya. Tuh. Nah, itu dari ini semua modenya ini adalah mode save mode, karena kalau kita pindah kayak gini ya. Nih, ini. Kalau kita matiin, kita hidupin lagi, dia akan tetap di mode yang sama. Tidak akan kembali ke pengaturan awal ya. Enggak jadi otomatis, dia enggak jadi apa. Jadi, kita akan pilih mode yang kita sukai. Misalnya ini, kita matiin, dia akan tetap di mode yang kita pilih. Enggak akan kembali ya. Oke. Sip. Oke, Bro. Nah, jadi untuk video kali ini untuk unboxing LED strobo 4 channel dengan 6 LED dengan 6 mode, sampai di sini dulu. Untuk yang kalian yang mau tahu tentang strobo, light bar, siren, peralatan APD damkar dan yang lain, silakan kalian cek di strobo siren Kalimantan. Oke. Okay? Untuk yang mau nyari siren, oke. Okay? Jangan lupa selalu untuk mensupport ini channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk kunjungi strobo siren Kalimantan, oke? Okay? Sampai jumpa lagi. Bye-bye.